Halo guys, balik lagi di channel YouTube kesayangan kita, Cak Doser. Di video kali ini kita akan nge-review excavator XCMG XE215C. Ini ada dua excavator di depan, tapi tipenya sama teman-teman. Dan ini dari brand XCMG. Kita akan nge-review tiga komponen penting dari excavator, yaitu work equipment, kemudian upper struktur dan lower struktur teman-teman. Nah, nanti kita akan nge-review satu persatu dari tiga komponen penting ini. Buat sobat toser, ikuti terus, jangan di skip videonya. Kemudian jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Ini untuk lower strukturnya teman-teman, atau struktur bawahnya ada truxoid. Ini truxoidnya teman-teman. Ini kemudian ada truckling, itu bagian bawah sini untuk trucklingnya ini teman-teman. Ini namanya carry roller teman-teman. Kemudian bawahnya ini ada juga bagian bawah, tapi ini namanya truck roller teman-teman. Kita ke bagian lain, ini namanya idler ya teman-teman. Dan ini pada kondisi bagus semua ya teman-teman, karena memang ini masih alat baru dari Kaya Makmur Surabaya teman-teman. Kemudian bagian belakang sini ada ini funnel drive nya teman-teman. Kemudian di dalam funnel drive ini ada yang namanya sprocket. Dan untuk struktur bawah atau lower strukturnya itu kondisi bagus semua teman-teman, karena ini memang masih alat baru. Nah, selanjutnya kita ke upper struktur. Nah, ini upper struktur itu arah kabin sini teman-teman, area mesinnya. Sekarang kita cek untuk kondisi dari fuse boxnya teman-teman. Kemudian ini ada filter udara, dan sebelahnya ada radiator, air radiator. Kemudian ini baterainya teman-teman. Kemudian di sini juga ada wiper main switch ya teman-teman, dan masih pada kondisi utuh dan baru, siap untuk kerja teman-teman. XCMG excavator XE215C teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke area operator atau area dalam kabin ya teman-teman. Ini area dalam kabinnya, ini monitornya ya teman-teman. Kemudian di dalam kabin ini juga sudah ada petunjuk untuk operator dalam mengoperasikan alat ini teman-teman, dalam mengoperasikan excavator ini. Jadi memberi kemudahan bagi operator excavator teman-teman. Ini ada joystick bagian kanan ya teman-teman. Selain bagian kanan juga di sebelah kiri juga ada joystick ya teman-teman. Nah, di sini juga dilengkapi tombol ini untuk RPM ya teman-teman. Ada mini maksimal, kemudian ada tombol lampu, ada tombol wiper juga teman-teman. Super lengkap. Terus untuk bagian sebelah kiri udah sebelah kiri ada tools untuk radio dan AC teman-teman. Ini super lengkap. Ini serasa liburan ya operatornya. Dilengkapi AC dan radio pula ya untuk excavator yang terbaru nih. Keren keren keren. Kita coba naik ke atas ya teman-teman. Untuk review bagian dari upper strukturnya teman-teman. Ini motor swing ya teman-teman, kondisinya masih bagus karena memang tadi sudah dijelaskan bahwa ini alat baru teman-teman. Ini excavator baru dari XCMG teman-teman. Ini kondisi motor swingnya bagus banget teman-teman. Untuk control valve-nya berada di belakang ini teman-teman.
motor swing. Sebenarnya bisa dibuka lewat bagian sini, teman-teman. Bisa dibuka lewat bagian sini. Nah, ini untuk check engine ya, teman-teman. Ini kita minta bantuan dari tim Kaya Makmur untuk buka. Nah, ini kondisi engine, teman-teman. Ini engine-nya dari Isuzu CC6BG1TRP, teman-teman. Ini engine dari Excavator XCMG. Ini injektornya nih, teman-teman. Untuk engine dari XCMG Excavator. Kemudian ini kipas untuk udara ya. Oke, ini bagian uppernya. Kita cek bagian sebelah untuk hidroliknya, teman-teman. Kita tutupi dulu ini. Nah, ini untuk bagian filter olinya, teman-teman. Ini kemudian filter solarnya ada di dalam. Nah, ini untuk pompa hidroliknya ya, teman-teman. Kondisi masih bagus semua dan masih baru ya, teman-teman. Nah, ini komponen dari work equipment ya, teman-teman. Ada bucket, arm, kemudian boom. Di sana ada silinder boom, kemudian silinder bucket ya, teman-teman. Nah, untuk bucketnya ini kapasitasnya itu 1,05 meter kubik ya, teman-teman. Ini bentuk dari bucket Excavator XCMG 215C, teman-teman, dengan kapasitas bucketnya itu 1,05 meter kubik ya, teman-teman. Ini armnya, kemudian ada boom dan masih pada kondisi baru semua, teman-teman, untuk digunakan di pekerjaan itu sangat layak, teman-teman. Nah, untuk tipe Excavator XE215C ini, untuk work equipmentnya itu, untuk tinggi maksimal penggalian itu 9620 mm, teman-teman. Kemudian untuk tinggi maksimal pembuangan itu 6780 mm. Kemudian kedalaman penggaliannya itu maksimal 6680 mm, teman-teman. Jangkauan maksimal jangkauan penggaliannya itu 9940 mm. Kemudian radius berputarnya itu minimal itu 3530 mm. Jadi untuk penggunaan pekerjaan proyek itu sangat bagus ya, teman-teman, dengan spesifikasi seperti itu tadi ya, teman-teman. Untuk XCMG XE215C ini, teman-teman, sangat bagus ya. Oke, guys, sekian review mengenai Excavator XCMG XE215C. Semoga video ini bisa memberikan wawasan bagi teman-teman mengenai spesifikasi dari Excavator XCMG ini, teman-teman. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel YouTube Cak Doser. Sampai jumpa di video selanjutnya.